sedikit. Eh, Mimi, Betty, ada apaan? Kok Pak Tatang tidur di situ? Pak Tatang bukan tidur, tapi pingsan. Pingsan? Pak, Lang. Kepala aku rasanya kayak mau pecah, mau copot. Betty pegangin ya, Pak. Nah, kalau copot terus kepalanya ngikut siapa coba? Kamu juga aneh-aneh kok. Pak, kita ke rumah sakit aja ya, biar nggak geger otaknya. Mimi, jangan dibawa ke rumah sakit. Kasihan Pak Tatang tidak punya uang. Mendingan kita bawa ke pos apam aja. Mendingan bawa rumah gua aja. Kan bisa diobatin sama papa. Terima kasih, Moceng. Mimi, Betty ya. Lagian kan di warung saya tuh jual obat, antiseptik, perban. Jadi kalau mau beli gampang deh. Gimana? Setuju kan? Aduh kan? Aduh Dini, enggak di sini juga kali. Ini salah lagi ya? Jangan ditanya Dini. Ini bawa kita ke tempat yang mau didatangi semua aja. Mana? Pokoknya yang banyak binatangnya. Tapi bukan di kebun binatang. Pokoknya yang bisa singgah dari dekat. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gondo. Anak-anaknya pun belum pada ngumpul. Loh, emang mau ada hajatan apa, Mak? Ih, siapa yang hajatan sih? Mau les, Pan? Loh, kan hari ini lesnya libur, Mak. Ih, ngambil jahitan ya? Kan saya nggak naruh jahitan, toh, Mak. Lah, terus Bapak mau ngapain? Mak, kenapa? Ngikutin Bapak. Kenapa sih, Pak? Saya mau ngomong penting, Mak. Oh, iya, udah ngomong aja, mari. Loh, Jini, kok kita ada di hutan? Loh, tadi katanya Miun mau pergi ke tempat yang banyak binatangnya. Maksudnya Miun itu teman safari yang bisa lihat singa dari dekat, tapi pakai mobil. Ini juga bisa kok lihat singa dari dekat dan gak usah pakai mobil segala. Tuh, lihat nih. Iya, Un. Beneran, singa. Miun, singanya kagak dikandangin lagi. Iya. Untung aja, selamat. Soun, Miun, gimana sih katanya mau ngeliat singa dari dekat, tapi kok malah lari? Tapi singa kedekatan Jini. Iya Jini, kalau tau gitu mah, Soun pulang aja deh, gak usah liburan, gak apa-apa kok. Iya Jini, ngamain tidur di rumah aja deh, daripada Jini bawa ke tempat yang aneh-aneh. Yun. Iya.